Jenis kulit Amanda sendiri apa dong, kering atau berminyak? Jadi muka Amanda sendiri itu lebih ke kombinasi ya. Jadi bagian T-zone-nya itu mungkin lebih berminyak, tapi untuk seluruhnya itu lebih ke kering gitu. Nah, jadi treatment ini sendiri bagus banget untuk skin barrier untuk Amanda yang tipe muka kering. Karena nanti kan ini treatment-nya bersifat ada pengelupasan. Jadi semua sel-sel kulit matinya terkelupas, kemudian nanti kulitnya itu lebih moist. Nggak boleh makan panik itu sekitar 3-5 hari. Ini sih gembel dan kesini. Tapi aman gak pak? Mungkin nanti syuting sama kamera. Untungnya kalau syuting, saya filmnya udah selesai, baru selesai hari ini. Jadi saya lagi nggak mau lagi ngambil kerja dulu selama beberapa hari ke depan. Saya akan hibernasi dulu sebentar. Jadi ya lumayan. Saya bisa perawatan biar mukanya nanti pas balik ke layar kaca bisa. Berapa lama kemarin? 2 bulan. Oke, sekarang fokus di film. Yang mana aja sesuai kepalan ya kan. Berarti tapi kalau apa sih kemarin kan lebih kita waktunya penting 2 bulan. Kalau yang pasti perawatan, aku akan fokus ke gimana merawat tubuh, jaga pola makan, skincare, olahraga, lebih gimana caranya lebih bikin kulit jadi moist, karena kulit aku kemarin pas syuting panas-panasan, terus pasti kusam. Aku masih datang ke training pasti ke Dermapro untuk melakukan infus, terus habis itu untuk kulit apa masih temukan gimana, ada aku pengen cobain nanti treatment-treatment yang belum pernah aku cobain. Anda menjaga kecantikan sendiri, ada tuntutan nggak sih? Jadi memang gimana namanya, perempuan aset muka ya memang harus perawatan. Kalau Dewi cuci muka, face wash aja, sama moisturizer. Sunblock penting, tapi kan masih suka lupa. Untuk perawatan tubuh sendiri, apa? Perawatan tubuh ya sering-sering mandi sih mbak. Treatment lain kalau buat tubuh tuh aku belum yang gimana-gimana, aku tapi lagi sering meso ya dok ya. Meso di perut, sampai lemak-lemak. Udah selesai. Bisa dipengar tangan gitu. Lagi itu ada efek samping nggak pengertus pantangannya buat ada pengen. Efek sampingnya bikin muka lebih glowing ya ketagihan jadi efek sampingnya juga duit makin berkuras. pantangan dok nggak ada pantangan sih kalau untuk treatment MLB ini sendiri, cuman kita jaga-jaga, jadi kita tidak sarankan untuk melakukan makeup dulu, kemudian jangan panas-panasan dulu, wajib pakai sunblock terus. Kalau ada alergi itu juga bisa ya? Sofa sih enggak sih, treatment ini boleh untuk segala jenis kulit, boleh untuk segala hal-hal yang lain. Khusus bagian khusus?
budget. Oh, budget harga budeng, maaf ya. Kalau budget pasti ada menyisikan ruangan, tabungan-tabungan, terus habis itu perawatan pasti ya. Kalau misalkan untuk harga pasti kan ada mention di sini, kayak per pangkat. Cuma lihat, oh, ya saya tidak pada malu kan. Ada sendiri, biasanya ya kalau per bulan yang namanya perempuan udah dari atas ya kayak itu ya pasti ya setiap sekitaran sepele lah. Worth it dong kan, kalau misalkan cuti satu hari atau berapa ya ada iklannya kan bisa nutupin segitu deh. Tidak semua juga perawatan tapi di sisi kan untuk mencintai diri sendiri. Thank you.